Jakarta-Malang naik bus tingkat mewah Gunung Harta, ternyata lagi kena apes alias gak hoki. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Kali ini, saya akan ngetrip menuju Kota Malang dengan menggunakan bus tingkat milik perusahaan otobus Gunung Harta Transport Solution, atau yang lebih dikenal dengan GHTS, memang dapat dikatakan sebagai pionir dalam pelayanan bus mewah khususnya pada trayek bus AKAP Jakarta-Surabaya-Malang. Perusahaan otobus yang satu ini terkenal dengan kepemilikan sasis bus premiumnya yang sangat banyak. Selain menggunakan bus dengan sasis premium, pelayanan di atas armada busnya juga jempolan Sobat Traveler. Perusahaan otobus Gunung Harta Transport Solution pada saat ini memang masih merupakan pemegang market share penumpang yang cukup banyak pada trayek bus AKAP Jakarta-Surabaya-Malang. Tidak dapat dipungkiri, pelayanan prima kepada penumpang jelas akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga penumpang dengan sendirinya akan memilih perusahaan otobus yang terbaik. Saya sengaja memilih bus tingkat Gunung Harta karena bus ini menawarkan kursi mewah dan nyaman dengan konfigurasi 111 serta pelayanannya yang di atas rata-rata perusahaan otobus lain pada jalur ini. Bus tingkat yang saya naiki pada perjalanan kali ini menggunakan sasis bus premium Mercedes-Benz OC 500 RF2542 yang dibalut bodi Jetbus 3 SDD buatan karoseri Adi Putro. Dapur pacu sasis premium Mercy yang satu ini bisa menghasilkan hingga 420 tenaga kuda dan mampu menahan beban hingga seberat 25 ton. Pada dek bawah tersedia 6 kabin sleeper yang diberi nama kelas Green Luxury dan pada dek atas ada 24 kursi super eksekutif yang diberi nama kelas Green Platinum. Pada bus ini juga terdapat fasilitas toilet yang dapat digunakan oleh penumpang untuk buang air kecil ketika bus dalam keadaan berjalan. Selain itu, pada bus tingkat ini juga disediakan minibar yang bisa digunakan oleh para penumpang untuk bikin teh dan kopi di sepanjang perjalanan. Setiap penumpang mendapatkan bantal, selimut, serta snack box yang isinya lumayan banget. Bus ini diberangkatkan dari Terminal Poris pada pukul 13.30, lalu melakukan penjemputan penumpang di Terminal Pondok Pinang, Pasar Bo, dan Terminal Pulau Gebang. Perjalanan menuju Malang memakan waktu sekitar 13 hingga 14 jam tergantung dari kondisi lalu lintas. Setelah kurang lebih melakukan perjalanan selama 3 jam, bus ini tiba di rumah makan Taman Sari di res area kilometer 102. Di sini penumpang diberi kesempatan untuk beristirahat serta mengambil servis makan gratis. Servis makan di sini termasuk sangat spesial Sobat Traveler dan berbeda dari servis makan perusahaan otobus lainnya. Selain ruang makan yang terpisah dari penumpang bus lain, ketika sampai di rumah makan sudah tersedia meja yang sesuai dengan nomor kursi penumpang serta menu makan yang telah dipilih. Jadi penumpang udah nggak perlu antri lagi untuk ambil makanan, tinggal langsung makan aja Sobat Traveler. Rasa makanannya juga beneran enak banget. Rumah makan Taman Sari memang terlihat sudah berbenah karena beberapa tahun yang lalu sering mendapat keluhan khususnya mengenai kebersihan lokasinya. Sekitar pukul 21.35, bus mengalami masalah dengan suspensi roda depan bagian kiri. Namanya juga hari apes, jelas nggak ada di kalender Sobat Traveler. Akhirnya masalah suspensi ini bisa selesai setelah datangnya mobil storing milik GHTS. Saya sendiri tertidur pulas di atas bus selama masa perbaikan. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, saya tiba di Kota Malang pada jam 7 pagi. Tiket bus tingkat untuk kelas Green Platinum atau Super Eksekutif dibanderol seharga Rp470.000. Gimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.